Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Apa kabar, sahabat pengetahuan? Pada video kali ini, kita akan membahas tentang kota Luanda. Kota Luanda adalah ibu kota sekaligus kota terbesar di Angola. Luanda memiliki penduduk sekitar 4,5 juta jiwa pada tahun 2004. Luanda juga adalah ibu kota provinsi Luanda. Di kota ini, terdapat sekolah dan universitas internasional. Kota ini memiliki luas kurang lebih 2.257 km persegi. Kota ini memang bukan paling tenar di dunia, tak seperti New York, Tokyo, atau Vienna. Namun, kota ini salah satu kota di Afrika telah dua kali dinobatkan sebagai kota termahal di dunia, versi Mercer, sebuah perusahaan konsultan sumber daya manusia. Outlet-outlet merek besar berjejeran, contohnya Hugo Boss yang membuka toko keduanya hanya dalam jarak berjalan kaki dari toko pertama. Di kota ini, tidak banyak memang taman kota dan museum yang akan Anda temukan. Namun, berjalan di sepanjang marginal bisa menggantikannya. Marginal merupakan lokasi menarik yang membentang dari pelabuhan lokal ke Ilha, semenanjung cantik yang menjorok ke Luanda Bay. Dari situ, Anda bisa menyaksikan keindahan benteng Portugis bercat putih yang terletak di atas bukit. Benteng itu berdiri kokoh menghadap ke kota, menyaksikan kedinamisan kehidupan di sana. Pantai juga bisa menjadi destinasi terbaik di Luanda. Ada sebuah pulau terpencil yang sangat layak dikunjungi, yakni Pulau Musulo.